Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Ustaz harap murid-murid semua berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Alhamdulillah, dengan keizinan Allah, kita dapat lagi bersua dan belajar melalui rancangan TV. Murid-murid, pernah mendengar nama-nama malaikat? Siapa tahu berapa bilangan malaikat yang wajib kita ketahui? Ada jawapan? Alhamdulillah. Murid-murid, sungguh bijak, sungguh pandai murid-murid ustaz. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Murid-murid dapat memberikan kepada ustaz nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui? Ada yang tidak tahu? Murid-murid, tajuk pembelajaran yang akan kita mempelajari hari ini ialah Malaikat yang Setia. Murid-murid, kenapa kita katakan malaikat itu setia? Kenapa? Ya, kerana malaikat sentiasa patuh dan tidak pernah ingkar dengan setiap tugasan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ustaz mahu bertanya, pernahkah murid-murid tidak patuh kepada arahan? Tidak kiralah arahan dari ibu bapa ataupun guru. Sudah tentu kita juga pernah melanggar arahan ataupun perintah. Tetapi kita kena ingat, jangan sekali-kali ingkar perintah Allah, kedua ibu bapa dan guru-guru. Sebelum itu, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran pertama, murid-murid dapat menyebut pengertian malaikat. Kedua, murid-murid dapat membaca dalil naqli dan menyatakan hukum dalam dalil naqli. Ketiganya, murid-murid dapat menerangkan nama malaikat dan tugasan malaikat dengan betul. Keempat, murid-murid dapat mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan melalui situasi yang diberikan. Ustaz mahu bertanya, murid-murid, tahukah tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah? Boleh murid-murid berikan contoh kepada ustaz? Ya, betul tu. Manusia Allah jadikan manusia pelbagai bentuk dan rupa. Kita boleh lihat manusia tidak ada yang sama. Begitu juga haiwan dan tumbuhan. Ada haiwan yang hidup dalam air, udara dan di darat. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, ada yang menjalar, ada yang mempunyai pokok-pokok yang tinggi dan besar. Murid tahu bahawa tiada satu kuasa pun di dunia ini yang dapat melawan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk adalah ciptaan Allah, mempunyai tugasan sendiri. Murid-murid, ustaz mahu bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan malaikat? Mari kita sama-sama melihat. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan dan pelbagai, sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Ya, murid-murid, malaikat ini berbeza dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Jika kita lihat manusia dan haiwan, Allah jadikan berjantina. Ada lelaki dan ada yang perempuan. Ada yang jantan dan ada yang betina. Murid-murid tahu mengapa manusia dan haiwan dijadikan berjantina? Ini bagi pembiakan. Maka manusia
akan bertambah dengan ramai, dan begitu juga haiwan akan banyak dengan anak-anaknya. Tetapi beza dengan malaikat. Malaikat tidak ada jantina, lelaki dan perempuan. Setiap malaikat mempunyai tugasan yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai pelbagai tugasan. Mari sebut bersama-sama Ustaz nama malaikat yang wajib kita ketahui. Hanya ada 10. Pertama, malaikat Jibril. Keduanya, malaikat Mikail. Ketiga, malaikat Israfil. Keempat, malaikat Israel. Lima, malaikat Raqib. Keenam, Atid. Ketujuh, malaikat Ridwan. Kelapan, malaikat Malik. Kesembilan, sebut bagi betul, malaikat Munkar. Dan kesepuluh, malaikat Nakir. Hebat murid-murid Ustaz. Ustaz harap semua murid-murid dapat mengikut dan mengingati nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Murid-murid, apakah dalil tentang kewujudan malaikat? Mari bersama-sama Ustaz untuk membaca dalil naklil tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima
Alhamdulillah. Inilah bukti bahawa malaikat itu wujud. Murid-murid, setelah kita mendengar dalil nakli ini, Ustaz ingin bertanya tentang hukum mempercayai kewujudan malaikat. Ya, betul tu murid-murid. Kita wajib percaya bahawa malaikat itu wujud dan beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun Islam. Mari kita lihat apakah tugasan yang Allah berikan kepada malaikat. Pertama, malaikat Jibril tugasannya ialah menyampaikan wahyu kepada siapa? Nabi dan seluruh hamba Allah. Murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan dengan wahyu Allah? Wahyu bermaksud kalam Allah ataupun kata-kata dari Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul melalui Malaikat Jibril. Murid-murid, Al-Quran ialah salah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kita hendaklah berpegang kepada Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Kedua, Malaikat Mikail tugasnya adalah menurunkan hujan dan rezeki. Murid-murid, boleh berikan kepada Ustaz apakah yang murid-murid tahu tentang rezeki? Ya, murid-murid, rezeki yang Allah tugaskan kepada Malaikat Mikail dalam pelbagai bentuk, antaranya kesihatan, antaranya lagi pangkat kita sendiri, duit yang kita lihat hari ini, harta benda adalah salah satu nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan juga adalah rezeki kerana hujan memberikan sumber air dan minum kita kepada semua makhluk Allah di bumi. Cuba murid-murid bayangkan, sekiranya bumi ini kering kontak, kering, tak ada air, panas berpanjangan, sudah tentu kita merasakan tidak selesa dan panas. Kita juga mengalami kesukaran dalam melakukan aktiviti seharian. Oleh itu, kita perlu mensyukuri segala rezeki yang diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Mikail. Ketiga, Malaikat Israfil, disebut sebentar tadi, ia pula ditugaskan meniup sangkakala. Tahukah murid apa yang dimaksudkan dengan sangkakala itu? Sangkakala adalah sejenis serunai yang ditiupkan oleh Malaikat Israfil sebelum hari kiamat. Bunyi itu, ya Allah, akan menunjukkan akan tiba hari kiamat. Pada waktu itu, kita semua tidak dapat lari lagi dari hari kiamat. Gerungkan murid-murid, takutkan murid-murid, nak senyum pun tak berani. Sebelum kita mendengar bunyi itu, mari kita mengejar kebaikan, lakukan ibadah kepada Allah agar kita terpelihara dan di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, Malaikat Israel tugasannya adalah mencabut nyawa. Murid-murid, setiap yang hidup pasti akan mati. Kita sebagai makhluk Allah tidak terlepas dari kematian. Setiap yang bernyawa, bernafasnya nyawa lah, yakni makhluk Allah, akan dicabut nafas dan nyawa itu oleh Malaikat Israel.
Apabila tiba masa yang telah ditetapkan oleh Allah tentang kematian seseorang, dia akan mati dan tidak boleh mengelak lagi. Tetapi sekiranya belum tiba masa kematiannya, Malaikat Israel tidak akan mencabutnya. Murid pernah mendengar tentang seseorang itu mengalami kecederaan yang teruk dalam kemalangan. Dan sekiranya kita lihat pada keadaan mereka, kereta mereka, mangsa yang tidak mempunyai harapan untuk hidup, tetapi Allah telah menetapkan masanya belum tiba dan Malaikat Israel tidak akan mencabut nyawanya. Baik, murid-murid, kelima, Malaikat Raqib. Raqib adalah tugasannya ialah mencatat amalan kebaikan. Ya, murid-murid, setiap kebaikan yang kita lakukan akan dicatat oleh Malaikat Raqib. Segala perbuatan yang baik sekiranya kita lakukan, walaupun orang tidak nampak, ianya akan ditulis serta dicatat oleh Malaikat Raqib. Segala kebaikan yang kita peroleh akan mendapat ganjaran pahala. Murid-murid, kita hendaklah melakukan kebaikan, dan sekecil-kecil perbuatan yang baik itu akan ditulis, dicatat dan diberikan pahala kepada kita semua. Hey, murid-murid, yang keenam, iaitu Malaikat Atid. Apa itu Atid dan tugasannya? Tugasan Atid ialah mencatat amalan buruk. Murid-murid, tadi kita telah mengetahui setiap amalan baik dicatat. Segala perbuatan buruk juga dicatat. Malaikat Atid telah diperintahkan oleh Allah untuk menulis, mencatat perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh manusia. Oleh itu, murid-murid, jangan sekali-kali melakukan perkara-perkara yang buruk dan kecil. Nanti segala-galanya akan ditulis, malah akan diberikan dosa. Na'udzubillah, takut kita. Jangan kita mengumpul dosa yang banyak, kerana tempat orang yang melakukan dosa adalah nar jahannam, yakni neraka yang jahannam. Baik, murid-murid, yang ketujuh ialah Malaikat Ridwan. Apa? Malaikat Ridwan itu ditugaskan menjaga syurga. Sekiranya ustaz tanya, siapakah yang ingin masuk ke syurga? Siapa? Ustaz, kamu. Sudah tentu semua manusia mahukan ditempatkan di dalam syurga. Kerana syurga adalah tempat yang diberikan oleh Allah ganjaran yang dahsyat kepada manusia yang melakukan kebaikan. Tempat yang terlalu indah dan tiada persamaan mana-mana tempat di dunia ini. Kelapan, Malaikat Malik tugaskan menjaga neraka. Ya, murid-murid, betapa dahsyatnya cerita tentang neraka. Ada diceritakan tentang neraka di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkannya. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Yang ke-9 dan ke-10 ialah Malaikat Munkar dan Nakir.
Di mana malaikat Munkar dan Nakir ditugaskan untuk menyoal orang-orang yang telah mati. Setiap manusia dan makhluk ciptaan Allah akan mati. Apabila kita sudah meninggal dunia, kita akan ditanam di dalam kubur. Semasa kita berada di dalam kubur itulah, kita akan dipersoal, disoal, ditanya tentang keimanan kita. Kita akan boleh menjawab soalan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir sekiranya kita melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya, solat fardu, membaca Al-Quran dan perkara-perkara yang baik. Tetapi kiranya amalan buruk yang banyak kita lakukan di dunia dulu, kita akan diseksa sehinggalah sampainya hari kiamat. Menakutkan ya murid-murid? Selesai sudah 10 nama malaikat dan tugasan yang diberikan Allah kepada malaikat. Ustaz harap murid-murid faham bahawa malaikat mempunyai tugasan tersendiri dan kita hidup di dunia ini akan sentiasa dicatat setiap perbuatan sama ada baik ataupun buruk. Sebesar-besar perbuatan ataupun sekecil-kecil perbuatan. Murid-murid, adakah hanya malaikat sahaja yang Allah berikan tugasan? Adakah makhluk-makhluk yang lain juga mempunyai tugasan? Ya, murid-murid. Betul tu, murid. Kita sebagai manusia juga ada tugasan tersendiri. Tugasan yang diberikan oleh Allah, ibu, ayah dan juga guru. Kehidupan seharian kita juga dipenuhi dengan tugasan. Jangan ingat hanya malaikat saja yang ada tugasan tu ya murid-murid. Murid-murid boleh berikan contoh-contoh apakah tugasan seharian kita. Murid-murid, sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai murid di sekolah. Alhamdulillah, kita telah pun selesai mempelajari malaikat yang setia. Ustaz harap semua dapat memahami dan menghayati seterusnya menjadikan amalan yang berterusan dalam kehidupan seharian kita. Sekarang, mari kita uji minda murid-murid berdasarkan aktiviti yang diberikan. Berikan tindakan dan pendapat kamu melalui situasi yang diberikan. Kamal sentiasa membaca Al-Quran dan melakukan pelbagai kebaikan. Kamal takut untuk melakukan kejahatan. Mengapakah Kamal bersikap demikian? Ini kerana Kamal mengetahui bahawa malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu dan sebagai umat Islam kita perlu membaca Al-Quran, dan Kamal tahu pula segala kebaikan dan kejahatan akan dicatat oleh malaikat. Nenek Azizah sedang sakit dan apa yang perlu dilakukan oleh Azizah? Murid-murid, mengapa? Mengapakah Azizah perlu mengambil tindakan tersebut? Azizah perlu menziarahi neneknya yang sedang sakit. Ini kerana kita dan kita semua, yang semua makhluk yang bernyawa akan dicabut nyawanya oleh Malaikat Israel. Jadi, selagi ada kesempatan menziarahi orang-orang yang sedang sakit, kita perlu melakukannya. Wah, hebatlah murid-murid. Dapat menjawab dengan betul sekali. Ustaz ucapkan tahniah kepada semua murid-murid. Baiklah murid-murid semua,
Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan Anda semua melakukan kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan, ya murid. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.